Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa, Akademi Perekaman Medis dan Informatika Kesehatan atau APIKES Bandung memberikan penghargaan kepada mahasiswi yang telah berhasil menjuarai Perlombaan Nasional Indonesia Medical Record Competition di Surakarta beberapa waktu lalu. Keberhasilan mahasiswi tersebut meraih gelar juara diharapkan dapat memecut motivasi mahasiswa lainnya untuk meningkatkan prestasi dan membawa nama baik kampus di kancah nasional serta internasional. Akademi Perekam Medis dan Informatika atau APIKES Bandung memberikan penghargaan kepada mahasiswinya Rena Hapsari yang telah berhasil menjuarai Perlombaan Indonesia Medical Record Competition di Kampus APIKES Citra Medica Surakarta Maret lalu. Penghargaan diberikan di Aula Kampus APIKES Bandung Selasa siang oleh Direktur APIKES Bandung didampingi Ketua Yayasan Bina Administrasi. Rena Hapsari berhasil keluar sebagai juara satu perlombaan rekam medis pasien tingkat nasional, mengalahkan para pesaingnya yang berasal dari kampus sekolah tinggi se-Indonesia dengan membuat modul perekaman riwayat pasien secara lebih detail dan praktis. Tapi di sana saya membuat satu modul, cuman modul pendaftaran saja dan reportnya. Tapi ya di situ ya bisa banyak dapat ilmu informasi lain yang saya buat itu belum seberapa yang sangat. Direktur APIKES Bandung, Dedi Suhardi, mengaku sangat bangga dengan prestasi yang diraih mahasiswinya. Prestasi tersebut dapat memecut motivasi mahasiswa lainnya untuk berprestasi dan mengharumkan nama APIKES Bandung di kancah nasional serta internasional. Karena selama ini belum ada. Yang kedua, berarti saya ingin memotivasi ke mahasiswa yang lain dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang lain. Selain itu, untuk kompetisi, kita mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mahasiswa itu seperti PPBN. PPBN itu pendidikan pendahuluan bela negara. Hal senada diungkapkan Ketua Yayasan Bina Administrasi yang membawahi APIKES Bandung, Barkah Rosadi. Pihaknya berharap mahasiswa dan mahasiswi STIKES tidak terlalu cepat puas dengan prestasi yang baru diraih dan bisa meningkatkan prestasi lain di event yang lebih besar. Sehingga dalam hal ini saya sedang akan mendorong semua itu pas ada direktur juga dari ekonomi kes. Jadi bagaimana ya? APIKES Bandung merupakan salah satu lembaga pendidikan perguruan tinggi di bidang perekam medis dan informatika kesehatan pertama di Jawa Barat yang berdiri sejak tahun 2001. APIKES Bandung telah banyak mencetak lulusan perekam medis handal yang bekerja di sejumlah rumah sakit besar di tanah air dan berhasil meraih sejumlah penghargaan di bidang perekaman medis serta informatika kesehatan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.